Nabi kata la tasubbul amwat. Bila orang tu dah mati, jangan duk maki dia. Doa saja kita buat. Kalau kita tak mau doa, kita maki dia. Mati awal pun padan muka dosa punya banyak. Ya, aku tak tahulah sekali lagi Tuhan nak kapik dia macam mana dalam kubur. Semayang dak, tutup aurat dak, zakat dak, dengar azan. Dengar azan sampai tak menyapa langsung. Hui, padan muka. Aku suka dia mati, aku nak buat kenduri. Seronok. Orang buat kenduri arwah, aku nak buat kenduri seronok pada muka. Malaikat duk pukul dia dalam kubur, hore hore pada muka. Berani tak kita kata lagu tu orang mati? Tak berani lah. Kalau tak berani, buat yang kedua. Apa dia? Mendoakan dia. Lepas doa pada dia, tutup mulut. Lepas tu kita kata, ya Allah, terimalah daripada hamba-Mu doa ni. Maka Nabi kata apa? Nabi kata sebutlah benda baik-baik pasal dia. Salah dia, jangan sebut. Kalau nak sebut salah dia, jangan baca doa. Macam Fir'aun. Ada siapa baca doa kat Fir'aun? Kata Fir'aun lama dah mati ni. Al-Fatihah. A'udzubillah. Hantar ke siapa? Hantar kat Fir'aun. Tak ada orang tak Fatihah ke Fir'aun. Ada orang baca doa, ya Allah ampunlah dosa Fir'aun, kesian kat dia, tak ada. Kerana tak ada, sampai hari ni kita kutuk dan kita laknat Fir'aun. Kutukannya sangat luar biasa, sangat dahsyat. Maka kita kutuklah. Tapi Nabi ajak kita, la tasubul abwat. Orang mati jangan kutuk. Kerana sebahagian daripada kutukan kamu akan menyakiti keluarga. Akan buat keluarga dia yang tak salah apa tersinggung. Maka yang baiknya Nabi kata, baca doa. Masa Nabi pergi umayat rumah, rumah sahabat dia mati, Nabi kata apa dia? Nabi kata, Allahumma ghafir. Ya Allah ampunkan dosa. Nabi sebut nama mayat. Sebut nama mayat. Katalah yang mati itu nama dia Husin, kita kata Allahumma ghafir li Husin. Ya Allah ampunlah dosa Husin, ampunlah dosa kawan kami. Tu mayat dalam rumah. Lepas tu Nabi pesan, jangan cakap sesuatu yang tak elok, kerana malaikat ada dalam rumah ni untuk mengaminkan doa kamu. Ini Nabi yang sebut.